Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Video kita kali ini ya, kita akan berbagi pengalaman saja ya, sahabat. Atau ini kita tanam benih jagung NK212 di tempat kami. Ini yang paling murah, sahabat. Harganya per kilonya ini cuman 85.000, dan kita punya lahan benih jagung 3 kilo ya, sahabat ya. Dan ini usianya sudah 14 hari setelah tanam. Kemungkinan besok ini kita akan pupuk ya, untuk pemupukan yang pertama. Dan alhamdulillah ini tumbuh sempurna ya, sahabat ya. Tidak ada yang bolong-bolong. Jadi tumbuh sempurna. Indikasinya adalah bahwa benih jagung ini apa ya, bisa tumbuh sempurna di lahan tanpa olah tanah semacam ini. Ini ya, kita punya lahan, tumbuhnya sempurna ya. Untuk jarak tanam yang kita gunakan ini cukup rapat, sahabat. Kita gunakan 65 kali 20 cm. Jadi jarak ke sini, ini jarak tanam ya. Ini jarak tanam, dan ke sini ini, ke sana ini jarak rapatnya 60 kali 20. 60 ke sini. Antara jarak jagung dan ini 20 cm. Dan alhamdulillah dengan menggunakan jarak itu biasanya hasilnya cukup bagus ya. Dan sahabat, nanti kita akan review lagi tanaman jagung kita ini setelah pemupukan pertama dan hasil panennya nanti, untuk besar kecil tongkol jagungnya. Karena benih jagung ini lagi booming di tempat kami karena harganya mahal. Jadi hampir semua petani di daerah kami menanam benih jagung ini ya, NK212, karena harganya murah. Untuk benih NK yang lain, Perkasa di tempat kami itu harganya 150.000 per kilogram. Mahal ya sahabat tani. Oke sahabat tani, demikian videonya, semoga bermanfaat ya. Dan ada referensi untuk benih jagung. Ini kita bukan jualan, hanya berbagi pengalaman saja. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.